Ini termasuk liquid jahanam. Woi, waduh. Kenapa jahanam? Oke, kita balik lagi di Bang Bangtut. Yoi. Sama Fatur lagi. Sama Fatur lagi. Yoi. Yoi. Kita ada apa lagi sekarang? Kita dapat sekarang kita kiriman. Dapat kiriman liquid dari Enigma, namanya Joker. Joker. Waduh. Joker ini singkatan, Mang? Enggak juga sih. Singkatan, Mang. Apa? Jomblo keren. Oh iya. Iya. Fatur. Iya. Yeah. Fatur udah punya. Kira-kira apa dia rasanya, Fatur? Coba lu. Kalau karena gue belum nyobain sih. Kita buka kali, Mang, ya. Oke. Okay. Jadi ini ada yang testernya. Memang makanya gambarnya agak beda ya, testernya ada. Ini ada yang masih baru, kita coba buka saja. Tuh, gak bisa dibuka. Mana nih plastiknya? Oke, segelnya plastik standar lah ya. Gak usah pakai box-box. Tapi kenapa ada yang pakai box, ada yang gak? Menurut tuh kepentingan pakai box apa sih? Lebih ke estetika sih. Oke, kita buka. Lebih kita coba rasakan. Yang gue pegang ini nih, 9. Jahat juga lo ngasih gue. Wanginya agak beda, Mang. Yang udah-udah kan kalau liquid tuh paling strawberry, dengan sereal, atau apa, keju. Ini anti mainstream ya? Dari wanginya beda. Dari wanginya, gue mencoba menebak-nebak apa ya? Gue coba kali ya, buat drip ya. Tapi 9 loh nih. Apa? Ini kalau gue kalau naik bis suka makan permen yang ada rasa ini nih, Mang. Apa tuh? Asam Jawa. Yes, benar. Iya kan? Asam Jawa atau mungkin teman-teman pernah ngerasain permen gulas? Ya, permen gulas. Atau permen tamarin. Tamarin. Ya, oh, seperti iya. Inilah. Tapi keren loh. Iya. Kok kepikiran bikin liquid rasanya begini, Mang? Ini sedikit ditambahkan rasa dingin chiller di ujung. Akan dirasakan di ujung kan? Haha. Seperti itu tuh. Endingnya ada adem-ademnya gitu ya. Iya. Iya. Jadi menarik untuk MTL karena memang ini paling cocok sebetulnya pakai MTL. Oh gitu. Ini dari brewernya adalah Enigma. 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 Ini PGVG 50-50. PGVG-nya 50-50, jadi pas memang dibuat untuk penggemar MTL. Oh, jadi memang Enigma ini mendedikasikan diri khusus untuk MTL. Oh. Sebetulnya dulu pernah dengan yang saya tahu itu pakai untuk DTL juga. Tapi Enigma ini selalu memproduksi membuat liquid yang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Oke. Okay. Dan kebetulan disukai oleh pemenikmat MTL. Oke. Okay. Gitu. Nah, di sini ada liquidnya, ada nikotinnya 3, 6, 9, 12. Itu akan optimal sebetulnya buat saya pribadi sebetulnya start dari 9 dan 12. 6 lah oke juga. 6 oke. Untuk di pot. Dan ini bisa juga untuk di pot. Oh, gitu. Tapi hati-hati, 6-nya Enigma biasanya itu cukup strong. Oh ya? Waduh. Jadi mesti hati-hati. Wadaw-wadaw. Nah, untuk 9 mg biasanya gua gunakan 1 ohm. Oke, memang kita setelannya buat MTL. Untuk MTL dan liquid dengan nikotin 9 sampai 12 itu baiknya di 1,2 ohm atau 1,3 ohm. 1,3 ohm masih oke ya. Lu gua set tadi 1 ohm ya. Ya ini mavapor yang coilingin tadi. 1 ohm. Okay. Dan gua 12 mg itu 1,1 ohm. Oke. Okay. Coba rasain deh, Tur. Kok enak ya? Iya. Gua kenapa suka banget dengan Joker ini? Enak. Karena pertama, rasanya itu anti mainstream. Iya. Jadi kita punya opsi dengan rasa yang baru di luar pasaran gitu. Betul, pasaran ya, gitu. Rasanya gitu-gitu aja kan. Dan ini rasanya ada kesan ingin terus-terusan gitu ya. Oh iya iya. Karena iya. Ada rasa XL-nya. XL-nya agak chiller. Aftertaste-nya tetap pasti ada asem gitu ya. Dan nah ini
keunikan dari liquid Joker tuh seperti ini. Dan yang menarik juga mang gini mang, gue ngerasain beberapa liquid antara di drip sama kita puff literasinya beda, ya kan? Yeah. Tapi ini nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Berarti jago juga ya? Jago. Yeah. Gue suka nih. Ini termasuk liquid jahanam. Waduh. Kenapa jahanam? Karena gue selalu membiasakan gue menyebut liquid yang gue suka itu dengan liquid jahanam. Karena memang tuh pinknya ngenyot terus. Pinknya ngenyot terus. Iya. Kalau di bentuk kentelan ujungnya kayak gini ya? Iya, gua pakai Arestu, ini cocok banget. Oke. Okay. Dan Hastur, gua pakai Hastur. Patur pakai Hastur. Oke. Okay. Patur Hastur. Pas kan? Tur. Tur. Nah, di Hastur juga itu cukup cocok, ya. Meskipun tidak begitu tight ya, yeah, dengan Arest. Betul. Jadi. Karena airflownya agak sedikit. Agak loose ya. Agak loose. Dibanding Ares yang memang bisa banyak di customize ya. Bisa di adjust. Ini 9, tapi kalau di MTL pas. Jadi nikotinnya memang cukup strong. 9 itu jangan lu set di 0,6. Oh iya. Pasti dia akan throat hit-nya akan berasa banget. Jadi tetap aman itu di 1 ohm. Oke. Okay. Jadi enak. Nikotin delivery-nya juga berasa gitu ya ke kick-nya. Dan flavor-nya, layering-nya juga akan bertahap akan kita rasain gitu. Oke. Okay. Nah, exhale-nya itu akan berasa asemnya sama rasa dinginnya itu. Itu yang menarik sebetulnya. Iya, yeah, ketika inhale kita dikasih sensasi asam Jawa full, jadi kayak kalau dibilang makan asam Jawa enggak bisa juga sih, cuma kayak manis asamnya masuk ke dalam mulut bareng. Cukup pulen. Terus ditambah dengan efek dari TH-nya juga lumayan kerasa di tenggorokan bagian belakang. Pas di exhale itu chillernya soft banget. Iya, betul. Dan ada asamnya. Iya. Sisa semasem tipis-tipis. Jadi mulut ini bawaannya bener sih, Mang. Enggak mau berhenti. Pengennya terus. Nyenyot terus. Gitu. Nah, gua biasanya lebih senang ini pakai kantal 28G. Oke, kantal 28G. Bisa juga teman-teman pakai NI80, tapi paling greget itu pakai kantal kantal 28G. Oke, pakai kantal A1 28G. Tapi paling top itu pakai kantal. Kalau di Ares lu berapa lilit? Diameter berapa? Sekitar 7 lilit. 7 lilit diameter? Diameternya 2,5. 2,5. Dapat 1,2. Ini 1,2 ohm untuk 12 mg. Oke, okay. Kalau untuk di gua yang 9 mg, karena emang gua enggak kuat yang gede-gede. Jadi dibikinnya 1 ohm itu di berapa settingan, Bang? Lupa gua, 6 apa 5 gitu. 6. Okay. 6 lilit lah. 6 lilit. Kawatnya ini kayak NI juga ya nih. Ya, yang NI. Itu NI. NI 80 28G kan? Iya. Yeah. Yeah. Dan gua main di 16 watt untuk dapetin 3,6 ampere dulu. Iya. Yeah. Gua di 15 watt. Kalau penasaran, cobain, jamin bakal nanya terus. Iya. Ngomong-ngomong, dia IG-nya apa, Mang? IG-nya Enigma Liquid kalau nggak salah. Oke, okay, IG-nya pokoknya ada di bawah sini ya. Ah, silakan editor, diedit. IG-nya ada di sini. Dibikin IG-nya. Yes. Harganya, Mang? Harganya gua nggak tahu berapa ya, sekitar 100, di bawah 150 lah. Oke, okay. Harusnya emang segitu sih ya. Atas. Kemasan 60 mili. Kemasan 60 mili, BGVG 50-50. 50, bisa juga lu pakai pot, tapi dengan resisten yang 1,2 pili. Oke, okay, ya betul. Atau 1 ohm gitu ya. 1 ohm, ya. Masuklah ke pot ya. Masuk. Jadi ini kategori pot friendly, Mang? Pot friendly. Karena ini nikotin free base atau nikotin salt sebenarnya? Ini free base. Oh, nikotin free base. Dan sangat bersih untuk kerak. Jadi nggak akan ada kerak, tidak ada apa namanya gumpalan-gumpalan liquid di kapas. Jadi nggak bikin, apalagi kita kan pakai MTL ya. MTL itu kan kalau misalnya kita agak kurang merawat ketika kita mau ganti coil tuh agak kayak comberan ya. Iya pernah gitu. Oh, gitu. Ada teman kita yang agak jarang coiling ya. Hitam, gue comberan kan. Pas dibuka, ya ampun. Ya berutak. Ada cacing kerminya. Jelas, ada cacing kremi. Gelibat gue. Oke, okay, itu dulu Joker dari Enigma. Nanti kita akan bahas lagi liquid-liquid yang menarik lainnya. Oke, okay.
Gitu aja. Terima kasih buat teman-teman, silakan di subscribe, comment, like, dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya. Jadi kalau ada ting. Kalau ada apa nih? Ting. Oh iya, ting. Terima kasih banyak. Salam Bang Bantut.